Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adawna fi ulumi fi darini amin. Walau ikhtalafa ayil muqri wal muqtari. Jikalau berselisih paham, artinya orang yang memberikan sewaan dan orang yang menyewa, muqri dan muqtari, fi ujratin, pada masalah upah uang sewa, pada masalah uang sewa, au muddatin, atau pada masalah masa, au qadri manfaatin, atau kadar manfaat. Hal iya asyaratu parasikha, apakah dia itu 10 farsakh jaraknya, au khamsatun, atau 5 farsakh, au fi qadril mustajari, atau pada kadar yang disewakan. Al huwa kullu dari au baitun minha, apakah dia itu setiap rumah, seluruh rumah yang disewa, atau satu rumah daripada rumah, maksudnya apa? Satu kamar. Umpama kan ada orang tuh rumahnya disewain satu kamar. Pernah lihat ya, ada kos-kosan. Jadi rumahnya ada yang dikosin satu kamar. Di sini banyak nih perjuangannya. Dikosin rumahnya. Di situ mereka berselisih paham. Mereka berbeda pendapat di situ. Tahalafa, maka keduanya bersumpah. Wa fusikhat, dan dipasah, dirusak ya. Al ijaratu, akan upahnya itu, ongkosnya, apa uang sewaannya. Wajib al muqtari, dan wajib atas orang yang meminjam, ujratul misli, upah yang biasanya. Lima staufahu, bagi ya, apa yang telah ia gunakan, dia wajib bayar yang dia udah gunakan ya, udah berhenti, cukup bayar berapa kira-kira. Umumnya angka yang begini nih, rumah yang kayak begini, umpama rumah yang disewa, rumah yang kayak begini upahnya kalau segini berapa, umpama seminggu atau dua minggu atau satu bulan atau berapa bulan, ya, bayarnya berapa kira-kira pada umumnya. Ya. Kalau terjadi perselisihan, far'un, ini satu cabang masalah fikih. Law wajadal mahmud 'ala dabati masalan naqisan naqsan yu'assiru wa qad kala lahul mu'jiru. Hutta qistu min al ujrati in kanat al ijaratu fi zimmati wa illa lam yu'atta shay'un min al ujrati. Law wajada al mahmula, jikalau ia ya mendapati akan yang di, ini tentu yang nyewa ya, orang yang nyewa ya, ia mendapati akan yang di beban itu ada dabah di atas kendaraan binatang,
Damba ini binatang kendaraan ya. Masalah umpamanya nakisan, hal kadarnya kurang. Nafsan yu'asiru, semata-mata kurang yang dapat memberikan pengaruh. Artinya apa? Muatannya kagak banyak, kapasitasnya enggak memenuhi, sehingga muatannya enggak banyak. Jadi jikalau mendapati ya akan yang dibawa itu, yang dibawa di atas binatang kendaraan umpama dikurang, mau dimuatin umpama ya dimuatin kurang nggak bisa, mau ditambahin ambrol nggak mampu. Ya. Namanya apa tuh? Berarti apa? Kapasitasnya tidak memadai, sedikit. Padahal janjinya ya muat, umpama berapa 1 ton umpama, ini mampu 1 ton. Ketika dimuatin kagak ada 1 ton, gitu. Jadi naqsan yu'assiru, semata-mata kurang yang dapat memberikan pengaruh. Padahal ngomongnya tadi 1 ton, tapi kenyataannya tidak. Kayak kamu beli pulsa yang berapa duit? Pulsa listrik yang 200 ribu, ada nggak 200 ribu? Ada nggak? Nggak ada. Itu sebenarnya tuh bisa dikomplain nantinya. Awal-awal dulu ada, pas ganti pulsa listrik ganti pulsa, tapi sekarang buru-buru. Inilah manusia. Manusia tidak semua manusia sih begitu ya. Tapi kalau kita listrik mau komplain gimana, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, seperti ini, udah janji akan muat 1 ton, tapi ternyata ketika dimuatin nggak muat, nggak bisa. Waqad kala ul mu'jir, dan sungguh ya. Ya. Orang yang memberikan, dan sungguh orang yang memberikan sewa menemukan akan itu. Maka kalau begini artinya orang yang nyewain juga mengakui itu. Hutto kistuhu, dikurangi bagiannya minal ujrati, daripada ongkosnya apa uang sewanya. Ya dah, berarti uang sewanya dikurangi, karena tadi janjinya 1 ton, tapi ternyata enggak ada 1 ton. In kana til ijaratu bi zimmati, jika ada upahnya itu dalam tanggungan. Wa illa, jika enggak bukan dalam tanggungan, lam yuhatta syai'un min ujrati, enggak dikurangin sesuatu pun sedikit pun daripada upahnya, daripada ongkosnya itu. Walau ista'jara safinatan fadakhala samakun fa'al huwa lahu aw lil mu'jirin wajhan. Walau ista'jara, dan jikalau dia menyewa safinatan, akan kapal laut, dia sewa kapal laut, pada kholah samakum, lalu ada ikan masuk ke kapalnya. Aneh-aneh aja ya. Ya, musuh jadi bukan masuk ikan, ada apa gitu di dalam laut, sehingga ikannya ketakutan lompat ke dalam kapal. Fahal huwa lahu awlin mu'jirin, maka apakah dia itu ikan untuknya atau untuk orang yang nyewain? Ya.
Nah, apa yang untuk yang punya kapal atau dia lagi sewa kapal tuh penumpangnya kita umpamanya. Wajahannya ada dua wajah. Ada dua wajah. Jadi ada dua pendapat. Yang satu ya bisa yang milik yang punya, yang satu pendapat bisa yang nyewa. Jadi kalau begitu, kalau kita mau ambil boleh ya, pilih pendapat yang berhak untuk orang yang nyewa. Wallahu a'lam.